Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai bagaimana cara menerima servis ya. Jadi servis yang akan saya ajarkan adalah servis side, kemudian juga servis isi. Nah, servis side dan servis isi ini sering menjadi pertanyaan nih buat teman-teman semua ya, karena memang agak sulit ya untuk dipahamin, terutama untuk pemula. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Oke, teman-teman semua, saya yang pertama ini akan saya ajarkan adalah cara menerima servis side service ya. Jadi servis putar ke samping ya. Nah, side service ini dibagi menjadi dua ya. Jadi side service itu ada yang putar samping kanan, ada putar samping kiri ya. Kalau dari saya selaku yang servis ya, putar samping kiri ya, berarti penerimanya itu harusnya putar samping kanan. Jadi putarannya itu dibalik. Dari saya putarannya ke kiri, setelah sampai ke sana ya, dibalik putarannya. Jadi dibalikin ke kanan gitu. Oke, kita satu yang satu dulu ya. Kita akan servis pakai forehand. Forehand servis yaitu putar ke kiri terlebih dahulu ya. Oke. Siap. Cobain ya, kok ya. Terimanya pakai backhand dulu. Kita pakai backhand dulu. Ini saya servis ya. Nah, ini yang cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita terima dengan cara seperti ini ya. Dengan cara gesek bagian kanan bola nih. Nah, gini. Ya. Oke. Siap. Nah, kenapa ini salah ya? Ini bolanya out ya. Karena pada saat kita kontak dengan bola itu kenanya masih di bagian bawah. Ya, jadi kenanya masih di bagian bawah, harusnya kenanya sebelah kanan bola gini. Harusnya bednya posisinya begini, guys ya. Harusnya begini nih. Nah, bukan begini. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, itu yang betul ya. Lagi. Nah. Maksudnya udah betul, cuman timing saat kena kontak di bolanya itu dia terlambat ya. Jadi harusnya udah di sini, nyampe di sini, dia masih di sini, makanya bolanya out. Oke, kita coba lagi. Nah, itu harus cepat ya. Begitu bola nyampe ya, itu harus langsung diantisipasi. Nah, yuk, itu terlalu kencang. Yuk, oke. Segera antisipasi dulu. Ya. Masih kurang cepat. Nah, ini ya posisi pas kena bolanya itu harus cepat ininya. Oke, siap. Yo lagi, yes gitu lagi, ya tenaganya dikurangin dikit. Nah, oke, okay. Ambil kanan bola lagi, ya siap, oke, okay. Siap lagi, nah gitu, siap lagi, nah ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua ya, apabila kita menggunakan backhand itu bisa digesek di sebelah kanan bola juga. Ya, kita coba pakai cara yang kedua ya. Atau kita cara yang kedua pakai forehand aja, lebih mudah ya. Oke, yang lebih mudah dulu pakai forehand dengan cara seperti ini ya. Dengan gesek samping kiri. Saya servis arahnya ke forehand, ke tengah ya kok ya. Pakai antisipasi pakai forehand aja. Jadi gesek di sebelah kanan. Oke, siap. Ayo, gesek kanannya. Kanan bola ya. Tek, ya. Jadi putaran ini kan putarannya ke samping kiri ya. Gesek di sebelah sininya ya. Sama seperti kita spin top spin aja. Ya. Tapi ini sebelah kanannya. Siap. Yo, oke. Iya. Agak tutup lagi. Nah, gitu. Tutup, gesek lagi. Oke. Agak tutup, gesek. Lagi. Siap. Gesek kanannya. Oke, siap. Ayo. Ayo, kurang atas. Iya, lagi. Oke. Siap, gesek kanannya, ayo. Lagi, tutup lagi bacanya. Nah gitu, siap. Gesek lagi.
Ya, masih terlalu buka. Jadi terlalu buka ya. Ya, kenapa bolanya itu out? Bolanya masih out nih guys ya. Jadi karena posisi bednya itu terlalu buka gini atau terlalu ke kanan nih. Kalau ini bola terlalu sebelah kanan bola, ini bikin bola out. Jadi agak bola sebelah kanan betul, tapi di jamnya jam 11 nih. Nah, gitu. Nah, jam 11 tapi agak ke kanan sedikit. Karena putarannya putaran samping kiri, makanya harus dibalikin putarannya. Jadi begini guys. Nah. Tuh, kalau tadi gini. Ya, kalau tadi gini maka bolanya out, tapi kalau begini bolanya bisa masuk. Nah, gitu. Siap. Nah, yuk, jangan bawahnya, atasnya. Oke, lagi. Ya, siap. Ya, gesek ke atas pula. Ya, atas bagian kanan. Nah, gitu. Oke, siap lagi. Ya, kurang tutup, hampir out. Nah, oke, gesek kanannya. Yuk. Jadi masih gini nih. Nah, harusnya gini. Nah, gitu. Siap. Ya, lagi. Ya, lagi. Ah. Jadi itu teman-teman semua ya, untuk yang gesek samping kanan, terimanya samping kanan. Kalau saya servisnya itu samping kiri ya. Kenanya begini. Nah, ya. Jadi kalau terimanya tadi ada dua cara ya. Kalau yang ke backhand begini, ya. Kalau yang ke forehand itu begini. Oke. Ya, teman-teman semua, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang kedua kita coba untuk gesek service side juga, tapi geseknya gesek, kalau dari saya gesek kanan bola. Jadi dari sana nanti geseknya kiri bola. Kita ke arah backhand dulu. Servisnya begini teman-teman semua ya. Servisnya begini nih. Ah gitu ya. Nah, servisnya begini. Nanti menerimanya itu ya, kita pakai cara yang gesek dulu. Jadi begini, gesek kanan bola nih. Sorry, kiri bola. Gesek kiri, buang ke sini. Oke. Okay. Siap. Ah. Ya, gesek kiri, buang ke sini kok. Oke. Okay. Siap ya. Ah. Ya, gesek kiri lagi. Lagi. Ya, lagi. Siap. Oke. Okay. Siap lagi. Bagus. Siap lagi. Oke. Siap lagi. Oke. Siap lo. Ayo lagi. Oke. Siap lagi. Oke. Siap. Good. Ayo. Oke. Ntar kok. On. Oke. Kalau ke kiri ya, ingat-ingat ya teman-teman semua. Jadi pada saat kita servis begini, terimanya tuh sorry, ketinggian, terimanya tuh sebelah kiri bola. Digesek, jangan lupa digesek. Ya. Nah, cara yang kedua, chop. Dicop gini. Chop kiri bola loh. Bednya beri gini. Ini ya. Jadi gini nanti. Tuh. Ah iya, ya cobain. Ya gitu lagi. Oke lagi. Oke gitu kok. Siap ya. Nah itu cara kedua guys. Ya siap lagi. Betul lagi. Ya. Oke siap. Nah, itu cara mengantisipasi bola, service side, right side ya, atau gesek samping kanan. Nah, kemudian seandainya bola ini kita arahkan ke kanan, bagaimana cara antisipasinya? Jadi misalkan saya arahkan ke sini nih. Nah, bagaimana antisipasinya? Jadi kalau ke sini ya, ini sebetulnya bisa kita gesek kanan bola ya. Oh, gesek kanan bola ya. Sorry, kiri bola.
Nah, jadi gesek gini. Jadi gini. Nah, gini. Gini. Nah, intinya dibalik putarannya. Kalau ini kan putarannya ke sini. Ya, ya. Putarannya dibalik ini, tapi jangan ke depan. Ke samping aja gini. Gitu. Samping, tapi sampingnya bukan samping gini ya. Sampingnya gini. Agak maju. Bukan samping ke sana gitu ya. Agak maju sini. Jadi diginin kok. Nah, gitu ya. Baik ya. Ya. Belum pernah. Iya. Ya. Oke, gesek samping kiri. Ya. Ya, bednya gini ya, berdiri ntar ya. Coba. Nah, kenapa out? Out karena posisinya begini nih. Jadi kena bolanya itu di sini. Bukan di belakang. Di belakang kok. Kenanya usahakan kenanya di belakang, arahin ke sini. Kenanya belakang bola ya. Belakang bola tapi arahin ke sini. Iya, coba. Ayo lagi, arahin ke sini. Yuk, buang ke sini ya. Oke, lagi. Ya, oke. Nah, ayun aja enggak apa-apa. Ayun, buang ke sini. Sorry. Oke ya. Siap. Nah, itu. Oke. Yuk lagi. Sana. Yuk, ayun dulu. Oke. Ayun, ayunnya ke mana, kok? Sama ayah spin aja. Ayun aja kayak spin. Oke. Nah, iya. Sama kayak spin aja. Lagi ya. Siap, kayak sama ya. Spin. Nah, gitu. Oke, lagi. Sat. Tuh, buang ke sana ya. Arahin ke sana. Yes, gitu. Kencengin enggak apa-apa. Nah, ih, jangan takut. Oke. Siap ya. Ayo. Sat. Ayo. Kencengin enggak apa-apa. Yuk, buang sini ya. Sorry. Buang sini yuk, ayo. Ya, ayun lagi, ayun aja. Nah gitu. Kalau ayun, otomatis putarannya kalah kok. Gitu ya. Jadi kita sudut gini sedikit, kalau tenaganya tambahin, putarannya kalah, bulunya bisa kesini. Tuh, oke, siap. Yuk. Ya, sudutnya agak ya. Buka dikit. Ya, oke, itu kencengan. Ya, ayun, ayun. Ya, oke, basicnya udah oke lah. Oke, no. Yes, lagi, ayun. Yuk lagi, ayun lagi. Ya, siap. Oke, lagi. Kurang ayun dulu, ayun dulu, ayun dulu. Yuk, jangan lupa. Ini ya, siap. Yuk, tambahin tenaga kok. Yes, itu lagi, siap lagi. Oke, ayun lagi. Ya, itu betul tuh, cuma tambah tenaga lagi. Nah, gitu doang kok. Siap. Iya. Oke, ayun lagi. Nah, oke. Okay. Nah, kalau bolanya agak tipis, lebih ngangkat. Nah, oke, okay, siap. Buang ke sini. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, teman-teman semua, saya rasa untuk latihan menerima servis side backhand ataupun side forehand, saya rasa cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar bagaimana cara menerima servis side ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.